Februari 22 tidak juga mengambil tarikh lahir Ustazah Azwar. Jauh lebih baik daripada nasib Cema. Cema pada peringkat awal bukan senang. Saya tak pernah, ada rasa saya interview. Hello people, in your time, being here and standing. Siapa yang sebenarnya yang menjadi cemerlang orang Jakarta? Dan sebenarnya saya tadi di perempuan bukan lagi dia. Disebabkan sistem dan model atau modul yang mana Kipsi bawakan ada online ataupun offline. Jadi kita dekat sini Kipsi dapat atasi benda tu yang mana boleh kalau saya kata di keseluruhan Malaysia belum ada lagi sistem pendidikan yang mana offline dan online. Tapi actually mak dia merupakan guru kita sendiri sebenarnya. Jadi tak ada dalam perancangan. Tetapi 100% saya trust Ina as a CEO. Dan saya boleh nampak company ini boleh lebih jauh. Dengan founder-founder yang ada, saya yakin upaya dia dan upaya tim ini untuk berjalan lebih jauh. Alhamdulillah menjadi Preschool Bisa Alam Session 14. Kenapa Bisprit? Pada awalnya kita mencari-cari apakah platform yang boleh kita buat kerja awal kami. Yang sebelum ini kita banyak approach kepada orang dewasa, tapi kita mencari apa platform untuk kita approach kepada anak-anak yang awal usia. Jadi kita kenal dengan Bisprit dan terus jatuh hati untuk kita terus komit dengan Bisprit. Alhamdulillah setakat ini education system dia sangat bagus dan kami gembira. Tapi saya ingat, lima sahabat saya ini
kita tak perlu buka, saya tak perlu ambil satu cabang untuk buat perjalanan kita lebar. Tapi itu adalah kita kumpang saja sampai korang yang korang siapkan. Jadi, sama-sama kita berbual kolaborasi kan. Jadi, saya akan dilorong berusaha hati untuk kolaborasi bersama ini untuk korang sama-sama. Saya tengok tips ini. Sebenarnya saya pernah buat satu paper untuk kemudian pendidikan saya dan tim saya untuk nak enhance semula diri pendidikan untuk menjadi innovatif.
Thank you.